Warganet digegerkan dengan aksi sepasang muda-mudi yang berboncengan motor dan melakukan atraksi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi keduanya terekam dalam video amatir dan menjadi viral di media sosial. Terkait hal ini, pihak kepolisian setempat menyatakan akan mengusut keduanya. Dalam video amatir yang beredar, tampak keduanya berboncengan di jalan raya. Sesekali pengendara motor itu menaikkan stang motor metiknya dan beratraksi berjalan dengan satu roda belakang. Aksi ini diketahui setelah videonya diunggah oleh akun Instagram @makassar_info pada Minggu 15 November malam. Setidaknya ada dua video aksi tersebut yang diunggah. Dikutip dari kompas.com, Kaurbin Ops Satlantas Polrestabes Makassar AKP Hartati mengatakan pihaknya saat ini sedang menyelidiki keberadaan dua anak muda tersebut. Hartati menyatakan pihak kepolisian akan memberikan sanksi tegas apabila keduanya sudah diamankan. Keduanya pun terancam diberi denda maksimal sebesar Rp750.000 lantaran melanggar pasal 283 UU nomor 23 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Apabila keduanya juga terbukti melakukan balapan liar, maka hukuman penjara selama 3 bulan pun akan diberikan. Demikian informasi dalam Tribun News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!